Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umari dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darin. Amin. Tanbihun, ini satu peringatan. Tanbihun, satu peringatan. Berarti musannif di sini ada sesuatu yang perlu kita ingat, penting. Kata beliau, inna awwala wajibin 'alal abai lil auladi ta'limuhum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah wa mata wadufina bil madinati. Inna awwala wajibin, sesungguhnya awal yang wajib, 'alal abai, atas orang tua, lil auladi, kepada anak-anaknya, adalah ta'limuhum, mengajarkan mereka, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah, dibangkitkan di kota Mekah. Ini yang kadang kita lupa. Dibangkitkan di kota Mekah, awal yang wajib kita ajarkan. Kapan nih kira-kira mengajarkan ini? Ketika umurnya sudah tamyiz. Ketika umurnya sudah tamyiz, umur 7 tahun. Nah, ini banyak yang lupa. Coba anak kita umur 7 tahun kelas 1 SD tanya, Nabi dibangkitkan di mana, Nak? Nabi dibangkitkan menjadi nabi di mana, Nak? Enggak tahu. Nah, ini kita ajarkan anak kita. Awal yang wajib atas bapak-bapak kepada anaknya adalah mengajarkan mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di kota Mekah. Coba dah tanya anak kita umur SD, tahu enggak kira-kira tuh? Nah, ini mulai kita ajarin di rumah. Nabi dibangkitkan di mana, Nak? Anak udah gede, cucu. Ajari. Ini wajib. Wa mata wadufina, mati, meninggal dan dikuburkan bil Madinati, di Madinah. Ini kita ajarkan juga. Umurnya 7 tahun. Bareng dengan kita mengajarkan sholat 5 waktu. Bareng kita ajarkan sholat 5 waktu, ajarkan anak kita. Nabi dibangkitkan di mana, Nak? Nabi wafat di mana, Nak? Nabi dikuburkan di mana, Nak? Ajarkan. Masya Allah. Ya. Ini menjadi peringatan. Makanya beliau mengatakan tanbihun, peringatan. Berarti apa? Banyak orang yang lalai. Iya, banyak yang lalai berarti. Ya boleh dites dah, coba boleh dites. Iya, yang udah umur kelas 2, kelas 3 tanya, Nabi dibangkitkan di mana, Nak? Wafat di mana? Nggak tahu dia. Awal wajib kita ajarkan. Anaknya belum kena kewajiban, yang kena kewajiban siapa? Orang tua, orang tua. Jadi ketika kita nggak ajarkan anak kita, maka orang tuanya yang dosa. Panggung. I'lam anna awwala ma yalzamul mukallafa ta'allumu syahadataini wa ma'na wa ma'na huma wa jazmu i'tiqadihim. I'lam, ketahuilah olehmu, anna
akan bahwasanya awal ma yalzamu, apa yang wajib al mukallafa kepada mukallaf, ta'allumu syahadataini, yaitu belajar dua kalimat syahadat. Yang sesuatu yang wajib kepada mukallaf yaitu belajar dua kalimat syahadat. Wa ma'nahuma, dan makna keduanya, wa jazmu i'tiqadihi, dan memastikan keyakinannya. Saya punya buku tuh namanya Makna Dua Kalimat Syahadat. Kalau pengen memiliki silakan. Ya, persediaan terbatas. Ada di pesantren. Itu ada buku saya kecil, ya, tentang makna dua kalimat syahadat. Itu saya tulis di situ kecil. Enak sekali tulisannya, insya Allah. Ini bukan iklan, bukan ya, apa, beritahu aja. Jadi kita mesti tahu tuh makna dua kalimat syahadat. Ya. Bahasanya bahasa Indonesia, silakan beli itu ada. Summa ta'allumu zawahiri ilmi tauhid, kemudian mengetahui, belajar zahir-zahir ilmu tauhid, pelajarin ilmu tauhid yang zahir-zahir, yang dasar-dasar. Wasifatillahi ta'ala, dan belajar sifat-sifat Allah ta'ala. Wa in lam yakun anid dalili, sekalipun tidak daripada dalil, sekalipun enggak pakai dalil. Memang yang bagus begitu, kalau belajar jangan pakai dalil dulu, pusing, simpang siur. Orang awam tahu aja udah, nggak usah dalilnya apa, dalilnya apa. Aduh, lihat ulama-ulama kita dalam kitab-kitabnya, nggak ada dalil-dalilnya. Iya, itu bagus untuk pemula. Bukan berarti beliau nggak tahu dalil, loh, sangat pandai. Karena inilah yang lebih cocok. Lihat orang-orang kalau udah tinggi apa pakai dalil? Pak Quraisy Shihab, beliau ketika nerangin pakai dalil nggak? Langsung aja dia, nggak pakai dalil lagi. Kenapa ya? Udah tahu, nggak usah yang begitu. Ya, iya, ya. Jadi bingung orang. Summa mayataju ilaihi liqomati faraidi dini. Kemudian sesuatu yang, ya, mayataju, sesuatu yang dibutuhkan ilaihi kepadanya, liqomati, untuk mendirikan faraidi dini, perdu-perdu agama, pelajarin. Sesuatu yang dibutuhkan untuk menegakkan fardu-fardu agama. Contoh, ka'arkani sholati, rukun-rukun sholat. Pelajaran rukun sholat, ada berapa rukun sholat? Jangan sampai kita sembahyang kagak tahu rukun sholat. Rajin ke masjid, rukun sholat gak tahu. Jangan sampai. Wasaumi, dan rukun puasa. Jangan sampai gak tahu, rajin puasa gak tahu rukun puasa. Wa syurutihima, syarat-syarat keduanya kita mesti tahu, jangan sampai enggak tahu syarat-syaratnya. Wa zakati, ya, dan rukun-rukun zakat. In malaka malan nisoban, jika dia memiliki harta, ya, in malaka malan nisoban, jika dia memiliki akan harta satu nisab, udah cukup hartanya satu nisab, hartanya zakat. Nah, jangan sampai nggak berzakat. Kalau udah ada harta satu, apa satu? Nisab. Nisab itu sama ya? Si nisab itu batasan. Batasan. Iya. Jadi zakat ada dua, ada zakat harta, ada zakat nafs, zakat fitrah. Zakat fitrah kita udah kenal tuh ya. Zakat mal, nah itu kalau kita punya zakat, macam-macam zakat, ya.
umpama kita seorang pedagang, ya, kita seorang apa punya apa usaha, ya, pedagang, kemudian punya apa namanya biji-bijian, umpama gitu, ya, macam-macam punya harta, akan ada zakat. Zakat mal umpama kita punya, ya, harta. Kalau sekarang nih ada namanya zakat profesi gitu, ya, zakat profesi. Tapi kalau guru saya, beliau enggak sepaham dengan zakat profesi. Beliau enggak ada yang namanya zakat profesi. Kayak Syafi Hadami. Lain, zakat mal bukan zakat fitrah, lain lagi. Kalau zakat fitrah ya lain lagi zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya, kalau kita lebaran zakat fitrah itu puasa, ya. Zakat kan ada dua, mal dan fitrah, ya. Hah? Tadi zakat ada dua, ya. Mal. Iya, ada dua zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya, kalau kita tahu sendiri kan. Iya. Sudah jelas itu. Sudah tahu dah kita itu. Syaratnya. Mm-hmm. Kalau mal ini zakat mal, contoh kita seorang pedagang. Iya. Itu dikeluarin zakatnya. Iya. Kita seorang apa pengusaha apa umpama apa namanya beras itu, ya, kontrakan juga bisa, kontrakan iya. Iya, emas, kita punya emas itu, ya, zakat emas perak, kita punya emas juga dikurangin zakatnya. Cara ngitungnya itu seperti emas, yaitu 20 miskol dikeluarin, ya, 2,5%, ya, dikeluarin, ya, 2,5%, ya. Ya, dikit tapi kalau dikumpulin banyak. Makanya kalau kita ngeluarin zakat jangan ngeliatin duitnya, keluarin aja udah. Dapat objek kan juga begitu, ya? Dapat objek kan itu bukan zakat, ya. Infak, dan infak yang jangan sampai nggak dikeluarin. Iya. Orang warisan dapat warisan itu nggak ada zakat. Tapi infak yang jangan sampai enggak dikeluarin. Ya, dapat warisan umpama gitu, ya. Enggak ada persenannya. Ya kalau dapat banyak ya bagi banyak lah gitu. Warisan keluarin dulunya itu harus. Hah? Warisan keluarin apa? Kalau iya. Infak lah kita keluarin. Enggak ada zakat. Jangan sampai nggak dikeluarin. Ya, cukup dikatakan pelit orang yang ngambil semua haknya. Pelit. Nih, begini. Ada umpama orang tahu kita dapat duit banyak. Obekan kita tembus, meledak. Obekan kita umpama gitu, ya. Meledak. Boom, gitu. Dapat obekan banyak banget. Atau kita habis jual tanah. Ya, habis jual tanah. Atau habis bagi warisan orang tua kita, dapat kita banyak miliaran umpama. Orang tahu tetangga kita, kita enggak bagi-bagi tetangga kita, padahal kita punya duit miliaran. Kira-kira tetangga kita ngomong apa? Pelit. Tuh, walaupun kita ambil semua hak kita, itu hak kita, tapi kalau kita enggak bagi-bagi, kita termasuk orang yang pelit. Jadi bagi orang tua. Ah, cepet-cepet boleh. Ya, infak sedekah. Nah, kita sedekahin. Sedekah. Orang disedekahin dikasih seneng apa kagak? Nah, masya Allah, seneng banget. Jangan punya duit belaga miskin. Dapat duit banyak miliaran umpama gitu, diam-diam aja katanya, diam-diam aja. Diam-diam aja. Biar orang nyangka kita belum dapat duit. Hah?
itu jariah. Itu maksudnya ya kita untuk sedekah, untuk apa namanya sedekah yang wajib untuk amal ya. Itu biasanya kalau itu lebih cenderung kepada ya untuk apa namanya yang wajib biasanya ya, yang umpama ke masjid umpama gitu ya. Ya kalau kita niatnya sedekah ya jadi juga sedekah, amal jariah itu kan sedekah. Balik ke pertanyaan ya. Itu bunga bank riba ya? Iya riba, riba. Ya, saya mau tanya lagi deh. Kalau kita nyimpen duit di bank ada bunganya tuh, ada bunganya gitu ya. Itu lebih kita pakai apa kita ambil apa kita dibinin aja ya. Ini kan saran lu syariah-syariah deh. Iya iya, kita ambil buat kepentingan sosial aja. Boleh. Buat tempat ibadah. Buat ibadah enggak boleh, jangan. Enggak boleh. Jangan. Emang ini ada perbedaan pendapat, Bang Haji. Sekarang ini banyak orang membolehkan tentang bunga bank. Banyak sekali orang bolehin. Tapi saya tetap saya berpendirian ikut kepada yang enggak boleh. Saya ikut guru-guru saya. Yang enggak boleh. Mereka berdalil bahwasannya kalau orang yang enggak bolehin, dia bilang orang yang bolehin dia bilang apa? Ya. Kata dia, orang yang enggak bolehin bunga bank itu enggak boleh kemana-mana. Karena semua kita aktivitas beli pakai bank semua. Beli mobil pakai bank, beli motor pakai bank, beli rumah pakai bank, semua pakai bank. Diam aja di rumah katanya. Ini kalau kata saya ini adalah dalil pemaksaan. Pemaksaan kehendak. Apakah kita tidak mengetahui ada di dalam fikih yang namanya ya amul balwa. Amul balwa itu sesuatu yang sudah merata mewabah. Ada dalam fikih contohnya seperti ada kotoran tikus. Itu kotoran tikus kalau sudah njeprah amul balwa, sulit kita untuk menjaga diri, itu kita bakalan kena. Itu ada di dalam Fathul Muin penjelasannya di situ. Maka itu dimaaf kita tuh. Kalau udah kondisi seperti itu udah banyak banget, sulit kita berhindar. Maka itu dimaaf, tapi bukan berarti tikus itu suci, bukan. Tetap najis. Sama seperti bunga bank sekarang. Kata guru saya, kita enggak bisa berhindar kepada bunga bank. Walaupun kita bagaimana berusaha, kita tetap kena yang namanya abu riba. Seperti sekarang kita ini kena abu riba. Nah, jadi bagaimana? Ya udah, yang sebisa kitanya aja. Nah, yang sebisa kitanya aja menghindar. Ya. Jadi yang penting kita jangan menghalalkan, itu aja. Ya, saya setuju dengan pendapat itu. Ulama bila mana berpendapat, ada dua pendapat, yang satu pakar mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, iza jitam al halal wal haram guni wal haram. Apabila bertemu berkumpul dua pendapat, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, kita menangkan yang haram. Artinya apa? Kita anggap itu haram, kita ikut yang berpendapat haram, gitu aja. Coba, apakah kita enggak bisa hidup dengan tidak nabung di bank konvensional? Kita bisa hidup enggak, Bang Haji? Bisa hidup. Kenapa kita masih nabung di situ aja? Nah, itu kan pertanyaan besar. Ada apa kita? Ini kadang-kadang mungkin di lapangan ini emang bank-bank konvensional ini cuma contohnya BCA gitu ya. Menjanjikan banget kepada nasabah memudahkan banget gitu, betul. Ini menerima ya pakai aplikasi yang iya bank. Iya itu sih yang itu yang sudah hindari itu. Betul, itu yang memang itu luar biasa memang, sehingga bank syariah sepi. Iya, bank syariah sepi ya.
Ya, ya biarin mereka membolehkan kita. Saya tetap berpendirian. Sekarang ini banyak sekali kiai-kiai besar. Bang Haji kalau saya bilangin kaget ya. Ya, tapi tetap guru-guru kita, guru-guru saya itu mengharamkan dan saya pun ikut yang mengharamkan. Ya, dengan metode seperti tadi gitu. Pemahaman. Ya, jadi waz zakati dan zakat juga, ya rukun-rukun zakat biar tahu. In malaka malan nisoban, jika dia telah memiliki harta satu nisob, walau kana hunaka sa'in, ya sekalipun ada di sana itu yang mengusahakannya. Wal haji dan haji, rukun haji, in kana mustatian, jika dia itu mampu, lahu baginya. Suma ala ahkami lati yaksuru ukuha, kemudian atas hukum-hukum yang banyak terjadinya. In aroda yubashiru aqdan bay'an kana, yang banyak terjadinya jika ia menghendaki ya melakukan akad jual beli keadaannya. Au ghairatan lainnya, kal arkani, seperti rukun-rukun wasyurut dan syarat-syarat. La siyama, apalagi fil ribawiyati, tentang riba. Liman khadha fi'a, bagi orang yang masuk padanya masalah riba. Ya, tadi pas banget ditanya Bang Haji tadi ya. Wa kawajibatil qasami bainal zaujati. Ah ini. Juga belajar tentang kewajiban menggilir di antara istri-istri kalau bininya lebih daripada satu. Iya, belajar lagi gitu. Disuruh belajar lagi kalau bininya lebih dari satu. Bininya dua. Biasanya orang kalau udah dua pengen tiga, biasanya begitu. Udah tiga pengen empat, ngedikin. Ya, istri dua pak, hukumnya sun apa hukumnya pak? Pak, istri dua hukumnya apa? Semangat ya. Iya. Ini yang banyak orang keliru ya. Ya, istri lebih dari satu itu hukumnya bukan sunnah, apalagi wajib, bukan. Hukumnya mubah, boleh. Bukan sunnah, apalagi wajib, bukan. Hukumnya boleh. 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 Mubah. Hukum ada empat, ada lima. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, gitu. Jadi hukum nikah itu adalah, ya hukum nikah istri lebih daripada satu, dua, tiga, hukumnya adalah mubah, gitu. Bukan. Iya, bukan sunnah, apalagi wajib, bukan. Hukumnya adalah mubah. Jadi boleh kita. Boleh kerjaan, boleh kagak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Iya, kalau bapak mampu silakan. Kalau enggak mampu jangan. Ntar nyesel. Kalau gue tahu dulu gue enggak tuh. Iya, mampu dan adil. Kalau mampu silakan, kalau enggak mampu jangan. Iya. Lihat pak, orang kalau bininya dua, bininya tiga, kalau lagi sakit pulangnya kemana? Sakit. Pulangnya bini tua, bini muda, kira-kira. Tuh bini tua. Itu kayaknya nyeselnya sedikit kayaknya dia. Bini saintina. Bini saintina. Iya, iya.
Kalau kiai enggak apa-apa, Pak. Kalau kiai, Pak. Hah? Kalau kiai bininya banyak juga insyaallah ya. Insyaallah. Iya. Jadi kita kalau kepengen ya, kalau kepengen melakukan itu, kalau kita mampu, kalau kita enggak mampu jangan. Ya, kalau kita enggak mampu jangan. Ya. Hidup ini kita disuruh untuk ibadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Kira-kira kita bini lebih dari satu optimal maksimal enggak untuk ibadah sama Allah? Hah? Ya, itu yang paling. Kira-kira kita punya bini satu, bini dua, kira-kira kita makin kencang ibadah apa makin kendor? Ah, itu. Bapak bisa paham sendiri lah itu mana. Saya Pak, alhamdulillah saya lagi senang nulis kitab nih. Saya punya anak, alhamdulillah baru punya anak yang kelima. Itu pas punya anak yang kelima nih, ya setiap punya anak nulisnya jadi berhenti. Maksudnya ketunda. Ya ngomongin dulu gitu. Bagaimana kalau bininya dua, bininya tiga? Tapi bukan berarti saya enggak mau bini dua, bukan. Bukan berarti enggak mau. Bukan berarti juga mau. Ah. Kayaknya paham banget ya. Begitu. Jadi kita lihat kita tujuan hidup di dunia ini apa? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang menjauhkan kita daripada untuk menyembah Allah, jauhin. Biar kita nanti meninggal dunia husnul khotimah. Amin. Ya. Dan biar kita nanti di akhirat kita bisa pertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia. Kita bisa pertanggungjawabin, kita bisa jawab. Itu kan yang penting. Di dunia enggak lama. Enggak lama, sebentar lagi kita bakal sampai. Kita pertanggungjawabkan semua. Perbuatan kita semua kita pertanggungjawabkan semua. Itu. Ya, begitu. Nah, jadi seperti kewajiban-kewajiban menggilir di antara istri-istri. Jadi dia harus belajar tentang menggilir. Dia punya bini dua harus paham tentang gilir tuh. Menggilir bagaimana caranya? Ya, menggilir bagaimana caranya menggilir? Harus bagaimana tuh? Jangan sampai enggak adil tuh menggilirnya. Kalau enggak adil nanti di akhirat jalannya begini miring. Ya. Wah, ketahuan dia punya bini enggak adil nih. Ini bini dua enggak adil. Iya. Wal qiyami bil mamaliki dan berdiri dengan segala yang dimiliki, maksudnya budak ya. Dia bisa mengatur budaknya. Ini dulu ya. Sekarang udah enggak ada budak. Wa yajibu dan wajib aidan pula ta'allumu dawa'i amradil qalbi. Mempelajari obat penyakit hati, kal hasad seperti hasad. Belajar tentang hasad. Nanti insyaallah ada di sini. Waria'i dan ria, wal ujubi dan ujub. Kita harus pelajari tentang ini, wal kibri tentang sombong. Wa'tiqadi ma warada bi alkitab wa sunnah, dan meyakini apa yang datang dengannya yang oleh kitab dan sunnah. Kita pelajarin. Wallahu a'lam bisawab. Babul untuk